Saya satu benda yang saya minatkan adalah personal finance dan juga macam mana nak uruskan hidup punya kewangan. Kewangan itu sendiri. Jadi saya apa ni? Saya selalu baca, kadang-kadang pergi kursus. Saya selalu ambil benda ekstra. Macam macam mana nak urus duit semua. Saya selalu buat beli buku, pergi kursus. Jadi dia orang tak pernah beritahu pun mana package bank yang terbaik apa semua, tapi kita sendiri nilaikan lah. Islam sebenarnya they have a very interesting product, but the requirement dia menyakitkan jiwa lah sebenarnya. Dia tedious lah. Gila kalau lepas bank Islam tu, bank lain tu kalau masuk confirm lepas je. Itu dia punya. Saya tak pastilah sama ada baik kebaikan ataupun kekuatan dia ataupun kelemahan dia lah. Ada baik dia dan ada buruk dia juga lah sebenarnya. Susah. Dia susah lepas. Saya kalau masuk belain dengan BMI dengan Islam, belain dah bagi jawapan. Islam sebulan baru bagi jawapan. Belum tentu dia terima pun. Wah, ada segi itu pun ada juga pengalaman ya. Oh, banyak. Pernah dia minta saya macam, saya pernah submit 5 permohonan loan serentak. Akhirnya satu loan saja yang lulus lah. Tapi sebelum tu dia pernah luluskan beberapa. Amount dia bagi sangat sikit dia nak, dan saya sebenarnya marah lah. Marah dia nak saya lupa pada benda negara ni. Tapi Islam ni saya tengok dia macam tak ada telinga, tak ada, dia macam tak peduli pun orang mengadu apa pun. Tak perubahan bila dah ada aduan macam tu. Ada perubahan tapi sangat-sangat perlahan. Sangat-sangat macam bila lain, dia akan belain seminggu dah selesai masalah dia. Belain macam CIMB ni sangat proaktif. Saya report kat bank negara dalam masa seminggu, sebulan selesai masalah tu. Bank Islam ni berbulan-bulan masalah tak selesai lagi. That's a, I think that dia kena salah. Dia punya customer relationship. Boleh saya cakap macam tu ke? Hubungan dengan customer dia tu. Kuang. Saya rasa macam kenapa dia ni tak mesra pengguna saya. Produk dia bagus tapi dia saya sebenarnya nak jadikan saya bank Islam ni sebagai main bank saya, tapi disebabkan features macam tu saya rasa tak apalah. Saya guna sebahagian dulu dia punya facilities. Loan personal loan dia pun bagus, rate dia rendah berbanding bank lain lah. Comparable dengan bank rakyat. Sebab itu kita pilih dia, produk dia bagus. Tapi dari segi customer relation ni apa semua, service ni. Satu lagi kalau bank lain ni, contoh features yang saya menyebabkan saya tak jadikan saya bank Islam sebagai bank utama saya. Kalau CIMB ni ada satu features tu, kita boleh arahkan akaun kita ni potong mana-mana akaun yang kita nak, berapa banyak pun akaun CIMB atau ke akaun lain. Bank Islam tak boleh buat macam tu. Kita buat manually. Dia macam CIMB ni boleh buat, kita boleh apa ni, bagi, kita boleh buat dia berkala. Kita bagi arahan supaya dia buat berapa kali pun dengan jumlah yang tetap. Lepas tu nanti dia akan, dia panggil sending instruction, bahasa bank dia kan sending instruction. Dia boleh buat. Bank Islam dia tak ada kemudahan tu. Kita kena pergi counter. Yang ni online dia buat sendiri semua. Semua dekat bilik je. Bank Islam kena pergi counter, mohon dengan dia. Dia belum tentu bagi atau tak bagi. Very very inconvenient. Sangat-sangat. Itu, dan saya dah report kat diorang lah. Tapi sama je. Saya report dengan diorang tahun 2013, 2016 pun masih macam tu juga. That's sebab kita macam tak semua orang setiap masa kita nak pergi bank kan. Lepas tu bank Islam punya loan saya cukup takut. Sebab apa? Bank-bank lain kita cukupkan je duit. Macam CIMB, saya cukupkan je duit dalam akaun CIMB tu. Lepas tu kita pergilah conference mana-mana ke, apa ke, kita ada hal kursus berbulan-bulan ke. Lepas tu automatic. So kita tak ada, so kita punya pembayaran apa ni on time lah. Tapi kalau bank Islam ni kena log in, lepas tu kena bayar dia sendiri, pindah transfer normal. Kadang-kadang kita tak ada masa. Jadi tak, features tu bagi saya lah. Sebab saya memanggil diri saya sebagai pelabur hartanah. Features tu teruk lah. Oh, dah terbuat hartanah lah sekarang ni yang sebab itu saya ada banyak loan. Jadi bank Islam ni dia tak mesra sangat pun pada tapi okey lah, produk ni bagus.
dia punya switches apa ni, dia punya, sebab kita, saya ada bandingan, kita log in kita, banyak banking, bank-bank lain sekali kita pun ada. Bagi saya dia tak mesra guna sangat lah. Sebab ada features dalam bank lain yang lebih baik. Sedang lah, boleh ikut at your own convenience time. Macam dia tak. Jadi dia tu apa, tak tahu punya pandangan kan. Orang Islam kita ni, dia guna perbankan Islam ni sebab ada benefit pulangan tu, atau ada kerana kesedaran agama tu kah? Dia macam, saya rasa dua-dua Islam lah. Dua-dua. Kesedaran agama dia, lepas tu juga dengan benefit lah. Sebab kita sendiri pun, saya rasa dah ada 15-16 perbankan Islam ni. Kita boleh pilih kan. Semua ada macam saya cakap, features akad, features limitations, dan orang akan pergi siapa yang boleh bagi lebih baik. Normal lah, kita pun sama juga kan. Kalau kita tengok makanan kat kedai ni sedap, ni pun sedap, saya yang murah lah. Saya rasa tu normal lah. Kalau dia seorang aja offer, tak ada pilihan. Tapi bila ada offer 16 kan, banyak. Banyak kita boleh pilih. Araji ada, Kuwait Financing ada, Muamalat ada kan. Tapi Islam dia ada, macam mana saya cakap, 10 months payment holiday tu tak ada kat mana-mana bank. Belum yang ada, saya belum nampak lah. Itu yang menjadi sebab lah. Sebab sebelum ni saya pun Islamic juga, CIMB Islamic tu kan. Dulu saya semua Islamic juga. So kenapa saya fikir, kenapa saya nak pindah ke bank Islam ni? Sebab semua dah sama juga. Bagi saya dia sama Islamic kan. Tapi bila dia ada benefit-benefit, oh dia lebih baik lah. Ni doktor punya pandangan kan. Ni pelanggan-pelanggan bank Islam ni, dia boleh bezakan atau tidak yang apa, perkhidmatan bank konvensional dengan bank Islam? Boleh bezakan. Sebab contoh macam, saya pernah ada akaun konvensional dan saya pernah ada akaun Islam. Of course bila kita tukar tu, kita rasa kita lebih, cakapnya kita lebih mematuhi, kita cuba patuh pada agama kita dengan baik kan. Bila kita pindah ke Islam ni, kita rasa satu benda, alhamdulillah kita dah cuba jadikan kehidupan kita ni lebih patuh syariah kan. Saya rasa kebanyakan sedar. Tahu kenapa mereka pindahkan. Tapi kalau tak ada macam benefit yang jelas, mungkin susah juga mereka nak pindah sebenarnya. Reputasi, image, nama baik bank ni mempengaruhi pemilihan bank Islam. Nama tu sendiri, itu doktor macam mana punya pendapat? Doktor setuju lah bank Islam tu ni, kalau RG kurang sikit, tapi kalau letak bank Islam tu, dia sikit banyak dia mempengaruhi. Saya rasa dia ada pengaruh tapi tak banyak lah. Tak banyak. Bagi saya, saya bukan itu pemilihan saya lah. Dan saya rasa yes, good to have okay. Islam ni apa semua. Kadang-kadang setback pula. Kadang dia menjadikan bahaya pula kan. Macam parti PAS tu lah kan. Jadi lain macam lah. Bila asal dia lain macam kan. Tapi saya rasa, lagi saya, kalau saya benda faktor tu, bukan faktor menentukan saya buat keputusan. Saya dah melihat dia punya features produk dia. Apa ni, servis dia lah sebenarnya. Okey, yang ni pun dah tadi dah jawab lah. Faktor layanan, bantuan, perkhidmatan, hubungan baik, layanan mesra menjadi apa, sebab doktor memilih bank kan. Okey, tak payah yang ni dah tadi doktor jawab lah. Dia tidak menyebabkan bank Islam lah, unfortunately. Service counter dia okey, tapi cuma bila kita ada isu kan, dia tak entertain sangat lah. Oh, itu lah. Kita rasa dia macam tahun tahun 80-an, tahun 90-an, macam dia tak peduli orang. Dia buat dia punya hal je. Sampai saya mengadu berkali-kali pada Bank Negara. Bila mengadu, kesan eh, bila saya mengadu pada Bank Negara, branch tu punya rating jatuh tau. Staff dia boleh tak dibayar bonus pun. Tapi kita tengok dia, menyebabkan sebenarnya orang-orang banking tak suka saya lah kot. Tapi kita ada masalah dan kita beritahu masalah kita je. Dan tak, sebab CIMB buat juga, saya ada masalah dengan CIMB dan saya selalu mengadu
Saya ada banyak akaun dengan dia kan. Saya selalu mengadu kan. Tapi dia orang sangat cepat lah melayan apa yang kita nak. Tak apa. Yang saya tahu, rupanya betul lah. Bila kita mengadu, dia buat apa yang kita nak. Okey, dalam saya punya aduan, katakan 10 aduan saya, 2 dia tak layan lah. 2 tu mungkin dia rasa macam remeh-temeh ke ataupun buka hak. Tapi 8 dia akan layan. Ada juga lah yang dia ni. Ada juga yang dia. Tapi so far dengan CIMB ni, hampir semua dia layan lah. Hampir semua. Berislam ni tak banyak saya mengadu, tapi dia tak apa-apa layan tu. Berdasarkan cerita doktor ni, memang doktor dah buat ni apa, dah lama lah semua dengan 15 hartanah semua kan, 6-7 tahun lama kan. Saya taklah banyak sangat. Sebelum saya mula melabur hartanah bulan 2010. Jadi sebelum tu kita dengan bank pun simpan keluarkan duit je. So dia tak ada apa ni, kita tak ada real apa ni contact dengan bank. Sekadar dia tak duit, lepas ambil duit balik. So tu saya rasa tu, kita tak tahu lagi dia macam mana sebenarnya. Jadi bila doktor sendiri dah buat macam apa semua aduan kan. Jadi ini soalan ni berkaitan dengan kepercayaan dan juga keyakinan doktor kan. Jadi perhubungan ni doktor dengan bank ni, dia ada bagi kesan apa-apa kah bila doktor nak buat nak guna perkhidmatan yang lain kah? Misalnya tiba-tiba doktor buat aduan kan, tiba-tiba nak buat perkhidmatan yang lain tu jadi lambat sikit ke atau macam mana? Dia lebih kerana saya kurang faham soalan Ali. Doktor pernah buat macam aduan terhadap apa, bank negara kan, terhadap bank-bank kan. Kemudian mungkin bila doktor nak buat apa, guna perkhidmatan CIMB lah contohnya kan, tiba-tiba dengan sebab kesan daripada doktor buat aduan-aduan ni, tiba-tiba alamak dia ni lagi kan doktor. Ada kesan, tapi saya rasa benda tu tak signifikan. Maksud saya macam ada yang macam orang takut nak ambil kes saya. Memang ada kesan, tapi kalau saya submit, mereka terpaksa buat dengan baik dan cepat. saya tak pasti kesan tu baik atau tidak, tapi mereka fikir bahaya kan dia ni. Kalau dia main-main, nanti dia dia dalam bahaya lah. Tapi saya tengok layanan dia orang berbeli apa, kalau saya pergi pada orang yang sama yang kena. Tapi ada officer yang sangat baik lah. Maksud saya, dan macam mana saya cakap pun, dia, kita bukan cakap apalah, kita mengadu je kan, dia tak efficient apa semua kan, dia masih layan saya dengan baik. Baik Islam ada officer dia, saya ni ada officer macam tu. Tapi ada yang tak boleh terima lah, marah. Lain kita pun macam layak anak tiri. Dia kenal lah. Kenal lah. Lepas tu kita report lagi. Lagi teguk dia kena ikut. Tak saya cakap ni, it's just professional. Layan saya punya lambat apa semua. Doktor sendiri rasa dihargai, puas hati bila doktor berdepan dengan kaunter yang baik. CIMB ada, Islamic tu, bank Islam pun ada. Ada yang kita rasa. Dan kadang-kadang kan, bila berlaku rejection atau apa semua, saya selalu menganggap dia sebagai positif. Walaupun saya marah-marah, biasalah, kita tak nak balon kan, bising lah. Tapi saya sebenarnya memandang dia sebagai aspek yang mau CIMB ke ataupun Islam ke, saya akan pandang. Saya tanya dia, saya akan tanya lah, kenapa sebelum saya tak lulus? Dia akan cakap A, B, C, D, E. Saya balik, saya betulkan saya punya A, B, C, D, E. So saya akan datang balik semula buat loan bila A, B, C saya tu dah okay. I still look it at the positive way. Pelanggan cenderung memilih bank yang ada pengurusan sistematik cekap dan betul. Betul. Saya setuju. Setuju. Okey, yang ni saya bincang dengan Dr. Zul pun agak aneh juga sikit. Lokasi dalam beberapa kajian, ada yang kajian tu mengatakan lokasi bank tu menyebabkan orang memilih bank berkenaan. Jadi contohlah, kalau bank tu dekat dengan rumah doktor ke ataupun tempat parking banyak. Betul juga. Betul ah. Itu saya rasa pada permulaan, tapi untuk kita bertahan lama apa semua, dia long term service lah. Itu faktor macam permulaan untuk kita guna service dia, tapi untuk kita bertahan lama, survival, jadi pilihan bank utama kita, bukan lokasi sangat. Doktor
Misalnya kalau ada orang syorkan doktor, gunalah bank ini. Adakah itu mempengaruhi doktor juga atau doktor macam mana? Tak tahu lah. Saya akan tanya dia produk apa yang dia ada. Lepas tu features dia macam mana. Apa dia punya kekuatan dan kelemahan. Lepas tu kita akan pilih lah mana yang kita nak. Sebab kewangan kita kan, mana orang tahu. Dan satu lagi, semua orang akan cakap macam tu. Sama macam insurans, semua aku punya produk baik, 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 baik. Dah masuk hospital, nak pakai baru tahu baik tak baik. Okay, doktor, tempat letak kereta, adakah tempat letak kereta parking ni pun mampu? Ya, mempengaruhi. Mempengaruhi. Eh, mempengaruhi kalau kita pergi tak boleh parking setiap masa, malah nak pergi. Dah lah bank Islam tak boleh buat elektronik. Tak, maksud saya elektronik dia ada, tapi kan saya cakap elektronik dia tak convenience kan. Kita kena mohon, dia kena luluskan. Kalau saya IMB ni, dalam masa 2 minit kat sini, dah. Walaupun dipindahkan kepada bank, Maybank ke, pindahkan ke account loan sepihak public, dia boleh buat. Bank Islam pada dia punya account sendiri pun tak boleh buat. Kenapa dia macam ni? Okay, the yuran per charge yang dikenakan itu pun mempengaruhi ya, setiap bulan lah. Setiap bulan kena charge, kena fee apa semua itu pun mempengaruhi keputusan doktor. Tak, oh tak, saya rasa dia tak signifikan. Adalah RM2 apa semua, saya tapi itu bukannya patut utama. Sebab apa, kita nak tengok convenience dia tu lebih. Satu lagi, bank tu tak kenakan banyak sangat pun. Tak banyak lah saya rasa. Benda tu tak mempengaruhi saya lah. Okey, macam bagaimana dengan kadar faedah riba apa inilah, laba bunga semua ni kan, itu ada diambil kira dalam beberapa perhitungan? Memangnya kita ambil kira dia, saya tak ambil kira je percentage macam saya kita macam saya pelabur, saya punya simple calculation apa ni, senang je. Bayaran bulanan tu berapa? Kau bank Islam dengan bank dia. Okey, contoh saya ambil Islamic dengan bank Islam ni. Dua-dua loan bulan saya kena bayar sebulan RM1,050. Tiba-tiba bank Islam kata 2 bulan tak payah bayar. Bayar sama. Ada orang telefon ke nak angkat? Ini WhatsApp. Dia bunyi sendiri. Oh, okey. Habis lepas tu sebulan bayar RM1,050, sini bayar RM1,050. Ni bayar 10 bulan aja. Ni bayar 12 bulan. Obviously lah. Satu tahun kita dah dapat jimat RM2,100. Setahun 30 tahun banyak juga, RM60,000-70,000 jimat. Keuntungan dan pengurangan faedah yang tinggi mendorong anda membuat simpanan wang di bank. Itu apa dia? Keuntungan, pengurangan faedah yang tinggi mendorong doktor membuat simpanan di bank. Saya rasa mana-mana si Fadah pun dia punya kurangan yang rendah. Saya suka melabur sendiri sekarang. Mana-mana bank pun paling tinggi dia boleh bagi pun, kita punya pelaburan lebih baik. Kita boleh banding lah kan. Macam saya sekarang, okay, why, kenapa saya nak simpan kalau saya boleh simpanlah sikit dalam haji kalau kecemasan nak pakai kan. Satu lagi untuk haji kan. Tapi kalau simpan untuk that purpose lah. Tapi kalau tu, kalau untuk dapatkan keuntungan, saya rasa saya lebih suka melabur. Beli rumah. So, saya tak pasti sama ada saya jawab soalan tu. Tak apa. Boleh jawab aja ikut apa yang doktor rasa ni kan. So, tak perlu rasa sebab dia naik sikit sangat pun kalau simpan. Sikit lah. Mana-mana bank pun sikit je. Okay. Dia, kalau kita simpan dan kita harapkan tu, kita akan kecewa. Bagi saya lah. Okay. Betul. Saya rasa Adi pun mungkin setuju je. Sekurang-kurangnya saya boleh nampak apa idea tu kan. Tak, bila kita tahu, kalau kebetulan kita tak tahu, that's different kan. Tawaran produk dan juga tawaran perkhidmatan tertentu membuatkan doktor teringin nak mencuba buat pinjaman situ. Tawaran-tawaran dia. Kes yang tadi kan. Then payment holiday. Dia panggil kes payment holiday. Kalau dia nak buat apa, saya boleh. Boleh apa ni, recommend lah siapa. Saya tak dapat apa-apa ya. Saya cuma dia bagus, kita recommend je lah. Okay. Itu kena buat, nak beli tanah pun boleh juga. Atau
Tanah lain, tanah dia. Tanah ni mana-mana bebas boleh bagi 50-60% aja pada tinggi tu. Tanah is different. Tanah. Bagi saya sebagai pertanian yang boleh bagi banyak sikit. Bagi lain cuma sikit. Bagi Islam 50 itu pun dah dapat mungkin cabut nyawa. Susah. Pengiklanan. Iklan yang ada di TV, radio itu mempengaruhi doktor nak seronok apa nak cuba nak. Boleh lah. Boleh je boleh cakap ya. Boleh katakan. Tak gila tengok lepas tu kita baru bandingkan lah. Tapi iklan dia mungkin juga boleh mempengaruhi kita. Ya. Tahap keselamatan yang tinggi. Security bank tu. Islam secure. Sure. Dia punya banking apa semua secure. Oh, ya, setuju itu kan. Okey, rupa bentuk bank. Bank tu cantik, lawa. Dia punya design dalaman dia tu menarik. Tiba-tiba doktor rasa macam boleh ni rupa bentuk bank tu sendiri lah. Mengagumkan ke. First product dia bagus. Lepas tu apa benda kita, kalau kita terpaksa berusaha, kita berusaha juga lah rupa ni. Tapi rupa bentuk ni nak kata mempengaruhi ke? Saya macam CMB, dia kan ada tempat duduk, ambil nombor. Bank Islam pun lebih kurang macam tu juga pun. Dulu dia orang tak. Dulu dia orang berdiri apa punya. Tapi sekarang dia dah makin mesra pengguna. Tapi saya rasa mana-mana bank pun akan cantik. Yeah. Dah selesa wang bank kan. Yeah. Dia rasa masuk kan. Yeah. Ada ke bank teruk? Tak maksud saya macam setakat yang saya tengok semua bank okey kot. Yeah. Kecuali bila tempat tu terlalu sesak, orang ramai. So, tak nak kata apa lah. Kalau CIMB pun, kita terpaksa beli. Kalau Bank Islam pun, terpaksa beli juga. Tapi kalau tidak, biasa je lah. Duduk tu kan. Kita boleh baca buku dia apa tu. Convenient juga lah. Faktor teknologi tu dah. Maksudnya ada mesin ATM, ada kadnya, mesin pengimbas cat jari. Ada apa, macam perbankan elektronik, internet. Itu saya rasa benda yang macam Adi cakap mengenai apa ni? Mengenai benda ATM apa semua tu sama. Tapi tadi klik lah, klik yang CIMB klik. Yang CIMB klik dengan Bank Islam Banking kan. Yang dia punya online system apa ni? Banking E apa? Kita panggil dia apa? Electronic banking. Saya tahu. E-banking lah, whatever lah, electronic versions. Bank Islam punya masih banyak perlu diperbaiki lah. Ya, okey. Dia tak dia tak convenient. Dia boleh pindah duit, tapi macam saya cakap tadi, sebab macam pelabur kita penting. Macam saya sangat sangat-sangat mementingkan bayar hutang tu on time kan. Bank Islam tak ada purchase yang saya gembira. Doktor pilih BIMB ni kerana nak bagi sokongan pada BIMB ke macam mana, atau nak next bite keislaman kita tu atau macam mana? Saya pilih dia sebab saya cakap tadi kita ada 15 ke 16 banking Islam. Saya pilih dia sebab servis dia bagus. Servis dia bagus. Sebab saya rasa kalau bank Islam dengan okay, bank Islam satu, lepas tu kita ada 15 bank yang lain Islam juga kan. Jadi saya rasa dia tak ada masalah pun. Satu lagi bank Islam, saya rasa anak syarikat bank apa ni, kalau tabung haji Bank Islam ni dia ada di bawah tabung haji tu apa? Ada sekali dengan tabung haji. Saya tengok dekat mesin ATM kan, Bank Islam tabung haji kan. Tak, saya rasa macam dia ni salah satu daripada pelabur dia, salah satu dia tabung haji juga. Oh, kind of mistaken lah. So kalau kita buat apa-apa service charge apa semua, dia akan bagi balik pada Bank Islam dan pergi pada tabung haji. Saya rasa dia anak syarikat kot, macam tu lah. So dia akan pergi balik-balik institusi orang Islam yang manage kan, dan duduk tu je yang baik ke. Dia tu ada pengaruh juga tapi tak besar. Saya lebih pandang dia segi servis dia lah. Pemilihan BIMB disebabkan anda ingin mengelakkan daripada amalan riba. Saya lebih umum kepada Islamic banking lah. Banking eh. So BIMB betul, kita nak elak riba. Tapi saya bukan pindah daripada konvensional kepada Bank Islam. Kita pindah daripada Islamic Bank yang satu lagi ke Bank Islam. Jadi dia, saya memang dalam segmen pengguna bank patuh syariah Islamic banking. Tapi kita ada banyak pilihan. Tapi bank yang saya sekarang ni
Public pun saya buat Maybank Islamik. Maybank pun Maybank Islamik. Holy pun Holy Islamik. Kalau Holy tu Islam kan bagus. Yeah. Holy Islamik je namanya. Yeah. Bank Islam dengan CIMB Islamik kan. Walaupun ada ada yang petikakan dia Windows ke apa ke, yeah, sistem yeah. bank. Yeah. Tapi dia dia buat yang penting dia ada badan yang sedia dia, yeah. bank negara panel yang sedia dia. Jadi dia ada panel patuh panel syariah dia sendiri apa semua, saya rasa okey. Yeah. Yang seterusnya pemilihan Bank Islam kerana nak meningkatkan imej Islam satu. Kemudian nak nak jadikan ini sebagai satu dakwah. Doktor punya pandangan dekat doktor atau pelanggan lah pelanggan-pelanggan kita kan, dia ada terfikirkan macam tu, macam nak jadikan nak masuk Islam ni nak, nak tingkatkan imej Islam sebagai satu dakwah dia lah. Macam mana saya cakap, okay, sebenarnya dasar kerajaan ni wujudkan Islamic banking, that satu benda yang sangat bagus lah, sedekat alternatif untuk kita dalam keuangan. Lepas tu mana-mana mana-mana yang kita gunakan dalam 16 atau 15 perbankan Islam ni, saya rasa untuk tujuan tu, untuk pertama jadikan rakyat ni patuh agama, patuh, ada ke kemudahan yang ikut syariat. Saya rasa dia bukan pada, dia not very specific only pada BIMB lah, dia kepada semua Islamic banking lah. Saya tujulah dengan poin-poin tu kalau dia bukan BIMB saja, dia untuk Islamic banking. Kalau BIMB, bagi saya, sebab kita dalam segmen apa ni, dalam saya dah masukkan diri saya dalam segmen Islamic banking. Kalau saya pindah mana-mana bank pun, dia still Islamic. Cuma BIMB tu salah satu syarikat lah. Saya tak bersetujulah kalau BIMB sahaja nak buat benda tu, tapi untuk semua Islamic banking. Okay. Ini pengalaman doktor. BIMB didapati lebih Islamik dibanding dengan bank-bank lain yang konvensional lah, yang Windows tadi kan. Doktor ada sebarang ulasan? Bank Islam ni lebih Islamik lah, dia punya martabat itu. Saya tak pasti nak cakap dia macam mana, sebab apa, ada benda yang dia macam tak peduli aduan tu ke Islamik ni. Mungkin tak peduli, tapi mungkin bila tiba-tiba negara, bank negara tukarkan dia base rate, dia lambat sikit nak naik ke, dia ada adjustments. So ada ya dan ada tak lah. So saya pun tak pasti nak cakap macam mana. Sebab saya merasakan ada ketikanya dia nampak macam lebih Islam daripada lain, tapi ada ketikanya tak macam tu. Ada ketikanya teruk daripada bank konvensional. Tapi sebab kita, kita pun tak nak besar-besarkan dia, sebab dia bank Islam kan, kita cakap dengan orang dia lah, kita cuba baiki. Doktor mungkin ada cadangan-cadangan kah, senarai-senarai cadangan nak memperbaiki bank Islam? Kita dah banyak cakap, saya cakap dengan dia 3-4 tahun lepas pasal dia punya features Islamic banking dia, tapi e-banking dia. E-banking satu, kemudian apa, perkhidmatan kaunter. Perkhidmatan kaunter dia okey. Okey, ya. Okey. Satu lagi dasar dia pilih untuk kelulusan loan, tapi tu saya rasa saya kita tak boleh buat apa kot. Tu dia punya policy dia. That's pretty much we can do lah. Tapi dari segi macam servis tu, buat pasal ni saya ada, itulah yang saya complain 3-4 tahun lepas yang dia tak buat apa-apa lagi lah. Okay. Lepas tu lagi apa lah, yang lain-lain tu, tu macam kat hard, hard nyaman, macam dia, dia nak yang atas 100 ribu sahaja. Oh, okay, okay. Yang itu lah. Bawah tu tak boleh eh? Malah nak layan ke, ataupun saya tak polisi dia ke. Tapi mana-mana cawan orang berbeza-beza pergi pun cakap benda yang sama. Mungkin betul polisi dia. Okay. Lepas tu satu lagi tu lah. Yang lain-lain tu saya rasa saya puas hati. Saya tak ada masalah dengan lain-lain. Kalau saving dia apa semua, mana-mana bank pun saya letak dalam fee deposit dia apa semua, sikit lah. Lepas 10 tahun macam tak ada berubah, tambah sikit lah macam tak payah masuk lah fee deposit dia apa semua. Saya pernah buat juga lah 10 tahun saya ingat dah banyak. Sikit lah, mencewakan. Ini Islam lah. Islam. Tak apalah, menyaga sendirilah, keluarkan duit tu belilah apa-apa. Okay, ni dah set soalan dah, kita tamat lah. Doktor ada nak cakap apa-apa kah, kalau yang mungkin saya terlepas pandang ke apa? Tapi Islam ni saya tak tahu pasal skop kajian Ali. Tapi saya cuma cakap pengalaman saya. Saya rasa dia sangat bagus, convenient juga. Dan saya, the first place, saya kalau orang nak pinjam ke apa, saya akan recommend Islam dulu.
kalau dia ada masalah baru bank bank lain. Tapi bank bank Islam ni memang agak terkenal dengan agak tedious lah dan quite fussy lah dalam pilih pelanggan ni. Tapi saya rasa dia okay. Maksudnya tu polisi dia, dia nak pastikan orang yang dapat dia punya loan tu bukan jadi NPL, non-performing loan. Jadi saya tak boleh cakap apa lah. Bagus juga buat buat pusingnya tu. Cuma dia cost inconvenience sikit. Lepas tu apa ni, itulah yang saya cakap, e-banking tu dia kalau dapat peringkatkan lagi. Oh, e-banking. Satu lagi banyak juga macam produk-produk dia. Kadang-kadang pernah jugalah officer dia cakap lain, tapi bila kita dah pakai produk tu apa semua, dia lain lah. Saya rasa kita tak diberi penerangan yang betul sangat. Ada pernah lah saya cuba di application lain macam overdraft, lain lah apa ni, apa yang officer cakap. Tapi yang kena teruk kita lah customer, yeah, bila kita dah pakai kan. Saya tak pasti sama ada, saya tak menyalahkan Bank Islam. Saya rasa lebih pada officer tu tak ada ilmu ke. Tapi nak tak nak Bank Islam lah. Yeah. Dia kerja dengan Bank Islam kan? Dia kena tahu proses. Saya batalkan dalam masa 3 bulan sebab saya tak sangat-sangat sangat-sangat menyebabkan saya kecewa lah. Sebab kita pun pakai juga CIMB Islamic overdraft yang lain kan. Jadi, teruk lah. Tak macam dia cakap. Banyak kita rasa macam kena tipu lah sebenarnya. Saya tak, oh, saya tak boleh terus kan. Saya cancel lah. Tapi yang lain-lain tu setakat ni okey kot. Lepas tu bergaduh dengan Islam yang cakap mohon 5 tapi tu dapat 1. Tu dapat finally dapat consensus. Satu dia bagi banyak daripada dia bagi 3, semua 20,000, 15,000. Saya kata baik tak payah bagi loan macam ni. Lepas tu dia setuju untuk jadikan satu saja dan banyak. Saya kata okey lah, saya terima. Dia punya ada bargain ke lah kita. Tapi it takes lah, tu hampir satu tahun kot discussion. Bagaimana lain tu dah 2 bulan 3 bulan selesai lah. Dia Islam, oh, saya tak perlu dia kan. Kita orang ngadu dah. Tak masuk bahaya sebut ni. Kalau masuk bahaya sebut nanti menjatuhkan marah ni kan. Nak je buat viral. Tapi dia nama baik Islam kan. Walaupun dia teruk macam mana pun, kita kalau boleh janganlah. Macam pas malam tak suka dulu, tak payahlah jadi tapi tak suka. Macam tu lah. Itu lebih kurang. Sebab kita pun Islam kan. Dan kita tahu dia tak sepatutnya macam tu. Tapi dia macam tu. Jadi kita cubalah buat, kita cuba melalui saluran-saluran yang sah dulu lah. Mengadu kat bank negara kan. Bank negara akan treat dia sebagai isu yang Bank Islam kena jawab. Dia tuntut sebenarnya Bank Islam jawab dalam 14 hari. Oh. Baru kerana tak jawab pun negara jawab lah. Bank negara akan kalau apa ni, ada masalah kan, mengadu je dengan BNM Telelink. Oh, that's sama. Very very good. Saya baru tahu tu. Saya tak tahu. Saya selalu mengadu dan 90% masalah selesai lah. Cepat. Banyak lah. Saya pernah mengadu pasal Hong Leong. Saya pernah mengadu pasal CIMB banyak-banyak kena lah saya. CIMB ni saya dah terkenal kot kat KL bahagian aduan tu. So okay, saya buat lah cepat-cepat. Kalau dia okay semua, kita malas. Buat pula mengadu kan, okay. Hello, ha? Tahlim tu, dah nama terhadap kat sana. Tapi saya tak rasa dengan benda tu saya punya permohonan dia nak tinggikan tak. Oh. I think dia treat si professional lah. Dia proses. Kalau layak dapat, tak layak tak dapat. I don't think benda tu influence decision untuk dia orang ambil atau tidak. Bagi saya okey, cumanya officer tu je lah. Oh, tak ada punya. Dia buat cepat. Bagus jugalah. Yeah. Ada positif juga. Dapat suku lah sudah. Dapat suku. Lepas kita tamat lah. Saya semayang dulu lah. Tak apa-apa. Alis ni sekarang kerja